siang rekan-rekan dari SMA, teman-teman SMA sekalian. Selamat siang juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang mungkin ada pada sesi kali ini. Perkenalkan nama saya Lady, saya akan menjadi moderator pada sesi ini. Sebelum kita masuk pada sesi, mari kita awali dengan doa. Doa akan saya pimpin secara kristiani. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu, lagi kami akan belajar bersama-sama Tuhan, Engkau menolong sepanjang sesi ini boleh berjalan dengan baik, Engkau juga memberkati Ibu Sylvia yang akan menjadi pemateri dalam sesi kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada hari ini, hari Jumat 18 Juni, di sesi ini akan membahas tentang Business Intelligence, Transforming Data to Insight, yang akan dibawakan oleh Ibu Sylvia. Namun sebelum sesi ini dimulai, saya ingin menyampaikan aturan selama sesi ini berlangsung. Yang pertama, peserta menggunakan ID nama asli. Lalu peserta diharapkan berpakaian sopan dan berperilaku sopan. Yang ketiga, peserta diminta untuk unmute suara akun dunia. Lalu yang keempat, apabila ada pertanyaan, mohon peserta dapat menuliskan pada kolom chat atau direct message saya. Nanti saya akan menyampaikan kepada Ibu Sofia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya silakan Ibu Sofia untuk menyampaikan materi pada siang hari ini silakan Ibu. Sylvia. Ya terima kasih Bu Ledi. Oke okay. mungkin teman-teman eh, sudah sering dengar ya bisnis intelijen ataupun insight sekarang banyak sekali ya kalau kita punya Instagram yang bisnis itu pun kita juga bisa melihat data Instagram dari eh, melihat insight dari Instagram kita. Kemudian juga untuk apalagi kalau misalkan kita jualan di Tokopedia, kita juga bisa melihat insight dari kita sebagai seller. ya. Nah, apa sih sebetulnya insight itu? Kemudian BI itu apa, gitu ya? Nah, kita lihat dulu. Jadi kalau kita menyebut data insight, sebetulnya insight itu diperoleh dari data. Jadi sebelum keluar insight kita Mempunyai data, nah, data ini adalah data mentah, gitu ya, data yang terjadi atau ada karena terjadinya transaksi. Misalkan, transaksi penjualan pembelian di Tokopedia itu kita sebut sebagai data koleksi dari sebuah fakta, kumpulan fakta. Kemudian, misalkan saya punya Instagram, followernya berapa, kemudian saya pernah posting apa saja, itu adalah data. Kemudian, kalau kita mau lebih dalam lagi, kita bisa melakukan yang namanya analisa, gitu ya. Jadi, kita melihat kira-kira behavior dari data saya ini seperti apa? Misalkan Instagram, oh ternyata Sylvia ini seringnya kalau posting malam hari, gitu ya. Terus Instagram juga bisa melihat, oh ternyata orang-orang ini kebanyakan kalau posting semua dalam malam hari. Jadi mungkin kalau nanti ada iklan, nah iklannya lebih baik kalau tampilnya malam hari. Jadi kalau kita mau iklan yang malam hari bayarnya lebih mahal daripada kalau iklannya pagi hari. Nah itu kita bisa melakukan analisa-analisa seperti itu. Jadi kita bisa melihat behavior dari masing-masing orang, ya. Entah itu di misalkan Instagram atau Tokopedia. Nah, kemudian insight itu adalah dia mendiscover kira-kira pattern yang terjadi itu apa. Seperti yang tadi yang terjadi, oh kalau orang posting di Instagram itu lebih senang malam hari. Maka actionnya setelah saya dapat insight tadi, actionnya adalah saya menerapkan kalau iklan itu dibagi segmennya pagi, siang, malam. Kalau malam lebih mahal. Nah itu kita sebut sebagai insight. Jadi, data itu masih kumpulan yang random, gitu ya, hanya fakta yang disimpan. Kemudian, kita bisa melakukan analisa, yaitu mengelompokkan data-data, misalkan tadi, membagi data-data itu dari data pagi, data siang, data malam, atau kalau misalkan kita sellernya Tokopedia, kita membagi kategori: ada kategori makanan, kategori kesehatan, kira-kira orang lebih sering belanja yang kategori mana. Itu kita melakukan analisa, kemudian insight-nya adalah menemukan pola-pola yang unik di dalam data kita, sehingga kita bisa melakukan action lebih dalam lagi. Jadi contohnya ini ya, misalkan kita punya application e-commerce, kita punya datanya seperti ini, data selama 30 hari terakhir, ada 2000 session. 30 hari terakhir itu orang belanja apa saja itu terikot di dalam data yang saya punyai. Kemudian saya mau melakukan analisa lagi lebih detail, kira-kira yang pakai iPhone dalam 30 hari itu berapa banyak sih yang pakai iPhone dan yang tidak pakai iPhone misalkan kita mau membandingkan iPhone dan yang bukan iPhone. Nah, kemudian kita mendapatkan insight. Jadi ini bedanya data, analisa dan insight gitu ya. Nah, kalau kita mau lebih gali lagi, oh ternyata insight-nya apa? Ternyata dari semua pengguna iPhone misalkan ada 100.000 orang pengguna iPhone hanya 80 persen, eh maaf, hanya 20 persen saja yang membeli barang di toko saya. Nah ini kan berarti sesuatu yang aneh gitu ya. Kenapa sedikit sekali hanya 20 persen yang belanja. Maka kita bisa menggali lagi alasannya kira-kira kenapa. Oh mungkin ternyata kalau menggunakan iPhone pembayaran yang jenis kartu kredit itu tidak bisa. Jadi oh, ketika usernya mau belanja menggunakan kartu kredit karena tidak bisa ya dia tidak jadi belanja gitu ya. Nah, itu berarti apa action kita? Oh ya, kita harus bisa me, ini ya, memperbaiki sistem kita supaya orang bisa membayar dengan kartu kredit. Kemudian juga misalkan kita punya aplikasi untuk restoran pizza gitu ya. Untuk dari sisi data maka, pemilik restoran ini bisa melihat kira-kira behavior customer saya seperti apa. Oh, orang paling sering beli apa saja, gitu ya. Jadi, di sini bisa kelihatan, ternyata kalau kita analisa lagi, orang selama hari Minggu itu kebanyakan membelinya pizza dan uh, chicken wing, gitu ya, sayap, gitu ya. Jadi, kalau peningkatan selama, uh, misalkan, dari hari ke hari, pada hari Minggu itu cukup banyak yang membeli barang dibanding hari-hari yang lain dan yang paling sering dibeli adalah pizza dan chicken wing itu gitu ya. Nah kalau kita mencari data insightnya maka kita bisa gali lagi ternyata kalau ada ini ya National Food League liga sepak bola gitu ya pada hari Minggu ketika New York Giant nya bermain maka ternyata orang yang beli pizza dan chicken wing itu lebih meningkat lagi di antara ini ya siang sampai jam 3. Nah, maka action-nya apa yang harus kita lakukan? Saya bisa restock barang lebih banyak gitu ya. Jadi saya sudah siapkan barangnya, sudah saya keluarkan dari freezer misalkan. Jadi sudah siap sehingga ketika orang pesan pengiriman barangnya juga lebih cepat gitu ya. Ini yang kita bisa lakukan ketika kita mempunyai data insight Nah, kalau kira-kira data insight ini kalau kurang itu kira-kira gimana gitu ya? Ternyata kalau kita kurang bisa menggali insight yang ada gitu ya. Ternyata kita nanti kurang engagement dengan customer kita. Jadi kita tidak memahami uh, apa yang diinginkan customer gitu ya atau behaviornya customer seperti apa kita tidak paham. Nah kalau kita tidak paham kita akan ditinggalkan customer ya. Saya lihat sekarang anak-anak zaman sekarang anak-anak SMA ini juga ya uh, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak enak di hati, ya langsung ditinggal gitu ya, betul ya? Pakai aplikasi, oh ini aplikasinya kok kurang enak ya, sudah saya ganti aja yang lain, gitu kan? Misalkan gitu ya. Jadi perubahannya itu harus cepat gitu ya, sehingga mengapa kok kalau kalian perhatikan ya, misalkan seperti Tokopedia atau Shopee itu ya improve terus gitu ya, Gojek juga, Grab juga gitu ya. Shopee itu apalagi tiap bulan ganti ikonnya, eh bukan ikonnya ya apa, eh, kayak Banner-nya itu ya ganti terus tiap bulan gitu kan. Kemudian juga Gojek Grab itu dia mengembangkan fitur-fiturnya terus. Karena kenapa? Kalau dia tetap aja dengan fitur yang sama bisa ditinggal oleh customernya gitu ya. Ini yang bisa terjadi. Nah, BI itu apa? Business Intelligence itu apa? Jadi business intelligence itu adalah kumpulan teknik dan tools gitu ya yang digunakan untuk me mengolah data, mengubah data yang tadi, data mentah, yang kumpulan fact tadi, menjadi sesuatu yang ada artinya, gitu ya, sehingga sesuatu itu bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi mengubah data menjadi insight, sehingga kita bisa melakukan suatu pengambilan keputusan berdasarkan insight tersebut. Itu adalah business intelligence. Nah ini saya setelkan, putarkan satu video singkat. You may have heard the term business intelligence or BI, but what does that really mean? There are several different definitions, but to put it simply, BI is about delivering relevant and reliable information to the right people at the right time with the goal of achieving better decisions faster. To do this, BI requires methods and programs to collect and structure data. Convert it into information and present it to improve business decisions. BI takes the vast amount of data generated by businesses and presents it in a meaningful, actionable way. While these are simple concepts, BI is actually a large and complex field, including performance management, analytics, predictive modeling, data and text mining, and a lot more. Imagine business intelligence functioning like a grocery store. When you enter a grocery store and are looking for specific items, say eggs, milk, and bananas, you do not need to find an employee to ask them where to look. Instead, grocery stores are organized into aisles and signs that make the store relatively simple to navigate. Now imagine the items in the store are like your business's data, and you need to collect information on production, billable hours, and sales goals. You are likely to go to three different experts and ask them where you can find this information. Then you will go to someone else and have them compile it for you. BI is all about taking your messy information and turning it into a tidy and accessible grocery store. This enables you to navigate your data on your own and find what you need without relying on others. Organizations no longer have to dig through complex webs of linked spreadsheets, analyzing the data manually and mashing together reports. Instead, employees can use BI systems to request the information. Using BI offers significant advantage when trying to make strategic decisions. Having anytime access to organized data means that you can discover inefficient business processes and hidden patterns, identify areas of strength and weakness, and discover new opportunities, all of which contribute to a better understanding of your company's operations and challenges. Let's look at a retail example. You are the manager of a retail chain that has both stores and online shops. You offer your customers a loyalty card. Which they can swipe in the stores or enter into their online account. The card associates everything the customer buys in store and online with their unique account number into your organization's databases. Through the use of business intelligence methods and software, you are empowered by having the ability to run analytical reports on massive amounts of customer information, which can enable you to understand how loyal they are to your brand. What products they buy and how frequently, and if they have a preference for visiting the store or buying from the online store. What does this give you? The ability to understand or even predict an individual customer or segment's needs, preferences, and habits, anticipate new opportunities to sell, deliver better service, or even provide targeted marketing campaigns, such as instant delivery of coupons at point of sale for products related to their interests as indicated by past behavior. In short, you are able to understand your customers very well based on their historical transactions and behavior and use that information to increase your sales or differentiate your brand by providing better or unique services so in closing the term business intelligence refers to a group of tools and techniques that collects and organizes your data and presents it in a way that is useful and makes sense if you want to have efficient access to accurate understandable and actionable information on demand then business intelligence might be right for your organization itu ya data yang bisa diorganize dan kita bisa lihat supaya kita bisa melakukan pengambilan keputusan. Jadi pertama kita pertama pasti akan melakukan yang namanya requirement analysis gitu ya. Kemudian pemodelan datanya. Kemudian kita akan pindahkan datanya ini dari data yang tadi bentuknya messy data atau messy information yaitu bentuk yang data transaksi sehari-hari kita pindahkan. Kemudian kita akan lakukan visualisasi data dan kita bisa melakukan pengambilan keputusan serta mengukur kira-kira BI saya ini sukses atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita breakdown kira-kira tadi kita melakukan requirement, kira-kira kita mau apa sih menganalisa apa? Ya. Contohnya misalkan, loh kenapa kok ini ya di pabrik saya misalkan saya punya perusahaan manufaktur, kenapa kok kecelakaan kerjanya semakin meningkat ya? Nah, itu kita bisa analisa kenapa gitu ya. Kemudian kita modelkan datanya, jadi kita punya pemodelan data. Ini kita sebut sebagai tabel, tabel ini punya data apa saja, itu kita modelkan gambarnya. Kemudian kita pindahkan ya, karena data itu kan bentuknya macam-macam ya, ada mungkin dari database, ada flat file, bentuk Excel, bentuk CSV. Datanya semua itu kita jadikan satu, dengan proses. Kemudian kita masukkan dalam satu database yang sama, gitu ya. Prosesnya macam-macam, misalkan ini datanya ada yang waktu lalu menyimpannya jenis kelaminnya satu dan nol, sekarang kita ganti female dan male supaya pembacanya lebih mudah. Kemudian datanya ada yang modelnya seperti ini ya, dia penyimpanan nama bulannya ke bawah, kemudian kita ubah ke samping. Jadi ini adalah proses-proses yang kita lakukan disebut sebagai extract transform dan load. Kemudian setelah itu kita melakukan data visualization, jadi kita lihat seperti ini, inilah yang kita buat DBI, jadi kita bisa melihat, oh ya, ternyata penjual, oh ini untuk penerbangan, maaf ya, jadi kita bisa lihat penerbangan yang delay itu kira-kira paling banyak di kapan, gitu ya, di tanggal berapa, jumlahnya berapa. Kemudian kita juga bandingkan misalkan actual pengeluaran dengan budget dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira saya sebagai jasa penerbangan atau misalkan travel agent itu kira-kira sampai saat ini itu keuntungannya seperti apa. Kemudian kita juga bisa melakukan pengambilan keputusan lebih da lebih lanjut gitu ya. Oh ya, karena trennya menurun berarti saya harus melakukan apa effort saya supaya bisa meningkatkan lagi misalkan penjualan atau kalau kita lihat sekarang travel agent itu ya yang paling uh, terpuruk ya sekarang bukan travel agent aja ya mungkin hotel. Nah itu sekarang mereka shifting gitu ya, jual vouchernya bisa dipakai sampai satu tahun gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mereka lakukan untuk survive gitu ya. Nah dengan BI mereka bisa melihat, oh report saya itu seperti ini, sehingga saya harus melakukan peningkatan seperti apa. Nah kemudian kita perlu juga mengukur ini ya, KPI itu Key Performance Indicator, jadi kita perlu membandingkan setelah effort yang saya lakukan tadi kira-kira berhasil atau tidak ya kita bandingkan dari data sebelumnya dengan data saat ini gitu ya jadi kita bisa lihat kira-kira setelah saya melakukan perubahan itu kira-kira betul nggak sih perubahan yang saya lakukan itu tepat atau tidak ya jadi tools dari BI itu kira-kira yang penting adalah ada dashboardnya kemudian bisa melakukan Query dengan cepat, maksudnya mencari data dengan cepat, kemudian bisa melihat performance indikatornya, dan juga mempunyai report yang interaktif. Ini ya, jadi keuntungan BI bisa meningkatkan pengambilan keputusan, kemudian juga real-time. Jadi, dia connect selalu dengan datanya dan cepat untuk kita bisa melihat informasi apapun, kemudian juga mengurangi hal-hal yang tidak kita butuhkan. Contoh yang tadi, produksi gitu ya. Ketika saya amati, oh ternyata produksi ini banyak kecelakaan terjadi ketika malam hari di mana pegawainya ternyata adalah usia yang sudah 50 tahun ke atas. Itu yang sering mengalami kecelakaan ternyata. Nah, maka untuk menghindari hal itu kita ganti yang shift malam misalkan lebih banyak yang pekerja muda sehingga yang pekerja tua itu bisa lebih baik shift pagi. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita menemukan insight dari data yang ada nah ini contoh yang bisa kita lihat Gojek gitu ya dia punya banyak sekali informasi dari aplikasinya dia ya perjalanan kita naik mobil naik sepeda motor kalau kita pesan Go Ride kemudian juga personal information kita kita sering makan apa suka makan apa juga dia tahu obat yang kita beli dia juga tahu gitu ya kemudian dia juga punya jasa untuk ini membersihkan rumah jadi kita tahu oh Sylvia tuh suka membersihkan rumah hari minggu gitu kan misalkan terus dia ya juga Sylvia ini suka belanja makanan apa saja selain yang ada di food ini, ada juga yang goMart itu ya. Semua data Gojek punya gitu ya. Kalau saya selalu menggunakan Gojek gitu ya. Nah kira-kira apa insight yang bisa dilakukan oleh Gojek? Nah ini contoh ya. Jadi di awal-awal Gojek kalau kalian pernah ingat, saya juga ingat dulu kalau awal-awal itu setiap kali pesan go goMart tadi ya, gokar. Go itu selalu saya mesti telepon orangnya untuk cross check dan sebagainya. Kalau sekarang hampir nggak pernah mungkin ya. Nah, jadi Gojek pun melihat kalau orang itu minta dijemput di suatu jalan, misalkan Jalan Siwalan Kerto nomor 121, dia enggak e, teleponnya jarang, lebih jarang daripada kalau orang minta dijemput di shopping mall gitu ya, apalagi ini tunjungan plaza, besar sekali ya. Mau dijemput di mana, Bu? Di TP1, TP2 begitu kan? Atau TP4. Nah, maka Gojek juga melihat hal ini, gitu ya. Jadi, dia menemukan insight ini sehingga apa yang dia lakukan, dia memetakan. Ternyata orang yang pesan di lobby TP4 itu kira-kira eh, poinnya ada di sini-sini, yang TP3 di sini dan TP2 di sini, gitu ya. Maka kemudian dia melakukan improvement, ya. Dia mengumpulkan semua chat yang ada, jadi eh, bukan yang voice, ya, tapi yang chat. Kemudian dia memetakan dengan mesin learning dan dia menemukan keywordnya. Kalau tunjungan plaza itu keyword yang paling sering muncul adalah lobby TP2, TP3, dan TP4. Ya, sehingga improvement yang dia lakukan adalah dia ketika saya ketik tunjungan plaza dia akan menampilkan ini poinnya lebih banyak pick up poinnya. Mau TP3 atau TP2, TP2-nya pun dibagi TP4 gitu ya atau parking area. Nah, ini yang dilakukan oleh Gojek ketika dia menemukan Insight seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan manual ya, jadi jangan dipikir ini semua diketik manual oleh gojek tidak, gitu ya. Dia menggunakan mesin learning sehingga dia bisa melakukan assign ini ya sampai 80.000 up point otomatis. Jadi dia bukan ngeseti satu persatu, tapi dia otomatis running sistemnya dengan menggunakan mesin learning. Kemudian juga kalau kita tadi punya data insight, maka kita juga bisa apa ya memberi tebakan yang lebih tepat kepada user sehingga usernya akan lebih sedikit untuk melakukan klik, betul ya? Kalau saya e, begitu saya minta dijemput, nanti dia langsung keluar ya. Ini alamat yang mau anda jemput atau mau yang home, jadi dia menyediakan home juga home alamat rumah saya, gitu ya. Sehingga saya tidak perlu ketik-ketik alamat rumah saya. Kalau misalkan saya mau memesankan mama saya gojek, gitu ya. nggak perlu saya pencet home aja, langsung e, dia lokasinya pindah ke alamat rumah gitu ya walaupun saya tidak di rumah sehingga mengurangi klik-klik tadi. Kemudian ada lagi gitu ya. Kalau kita perhatikan driver itu juga punya kebutuhan gitu ya. Ada beberapa yang lebih suka dia tidak jalan malam. Jadi dia kalau yang ada orang pesan makan malam di cancel oleh dia. Nah, maka Gojek juga melakukan uh, insight dan dia membuat sistem supaya kalau dia banyak menolak orderan untuk malam hari, maka driver itu juga tidak akan diberi apa ya, diberi jatah gitu ya untuk dia terima order malam hari, gitu ya. Itu yang dia lakukan. Kemudian juga ini ya, bagaimana sistem bisa merekomendasikan makanan yang cocok? Kalau misalkan saya tidak pernah membeli makanan itu, tapi tiba-tiba Gojek itu bisa merekomendasikan makanan itu kepada saya. Nah, kira-kira menurut kalian kok bisa gitu ya apa yang dilakukan oleh Gojek. Ya, silakan mungkin ada yang bisa menjawab. Jadi pertanyaan saya, misalkan saya pesenannya pesan makanan ABC. Terus tiba-tiba kok Gojek itu bisa merekomendasikan makanan X gitu ya ke saya. Dan ternyata saya suka ternyata gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Gojek itu? Kok pinter gitu ya kira-kira. Ada yang bisa jawab? Mungkin bantu jawab. Mana tadi? Oh ya. Ada? Ya. Enggak ada? Ya, jadi eh, dia melihat behavior dari customer yang lain juga. Jadi misalkan saya tadi sukanya makan ABC, pesannya ABC. Maka dia akan melihat orang-orang eh, lain yang pesan makanan ABC. Dan ternyata orang-orang yang pesan makan ABC ini seringkali juga pesan makanan X. Maka Gojek bisa merekomendasikan ke saya makanan X ini berdasarkan behavior dari orang-orang lain yang sama sukanya makanan ABC gitu ya. Itu yang dia lakukan supaya sistemnya ini semakin engage tadi. Jadi betul-betul usernya ini senang sekali menggunakan aplikasinya gitu ya karena bisa mengerti usernya gitu ya. Kemudian juga penggunaannya mudah itu yang dilakukan oleh Gojek. Kemudian contoh lain gitu ya. Nah, ini pergi-pergi juga sama ya. Kalau dulu ini tagline sekarang ya taglinenya selama pandemi. Nanti kita pergi-pergi lagi. Nah sebelum pandemi mungkin orang sukanya cari hotel yang gamba, uh, unik gitu ya, yang bisa difoto-foto cantik, murah. Tapi sekarang selama pandemi orang cari hotel yang murah eh kok murah maaf ya, hotel yang bersih dan aman gitu ya. Maka pergi-pergi juga melakukan improvement ya. Dia mempunyai fitur tambahan yaitu clean and safe yaitu uh, jadi hotel itu di di set gitu ya, eh, mana hotel yang sudah menerapkan protokol clean and safe ini atau tidak gitu ya. Sehingga customer merasa aman ketika dia mencari data hotel di pegi-pegi. Kemudian dia juga menawarkan fitur travel and insurance yang juga mengcover ini ya, COVID-19. Jadi enggak hanya sekedar kecelakaan misalkan atau barang hilang, tapi juga mengcover COVID-19 ya. Kemudian juga, ya, selama pandemi, kalau di survei antara ini ada empat survei, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan JDID, banyak kategori-kategori barang yang bermunculan yang dibeli selama pandemi, gitu ya. Misalkan barang-barang segar, frozen food, jadi orang-orang sekarang kan sudah karena takut keluar rumah, ya, jadi belanjanya online grocery, gitu ya, makanan-makanan, vitamin, masker. Kalau dulu awal-awal pandemi, ya, cari masker, cari hand sanitizer itu susah sekali dan eh, uh, apa harganya sangat mahal gitu ya. Nah, eh, uh, maaf, Tokopedia juga tahu gitu ya. Jadi dia bisa melihat orang beli masker itu gila-gilaan ya, bisa naik 197 kali lipat. Beli hand sanitizer dalam 42 menit terjual 72.000 hand sanitizer gitu ya. Nah, tapi kalau di sisi lain ternyata banyak orang yang memanfaatkan ini juga. Jadi jualannya uh, apa itu? tipu-tipu gitu ya atau penjualnya harganya tidak wajar maskernya dijual sampai 600.000 dulu aja 300.000 itu ya saya sudah juga beli gitu ya sekarang ada yang 600.000 gitu ya terpaksa dibeli kalau nggak punya masker di rumah gitu ya Nah jadi Tokopedia juga melakukan improvement gitu ya. Jadi dia punya yang namanya donasi. Kalau kita check out barang di Tokopedia nanti ada menu donasi. Apakah kalian mau membantu pejuang COVID gitu ya kemudian juga untuk meringankan beban ada free shipping, kemudian juga ini ya dia ketat kalau ada toko-toko yang kelihatannya nakal itu akan diban gitu ya jadi banyak ratusan ini bahkan puluhan ribu gitu ya diban barang-barangnya tokonya juga ditutup gitu ya termasuk juga yang jual rapid Antigen itu ya, saya beli, habis itu barangnya hilang gitu ya di ban, karena memang nggak boleh jual ya, nggak boleh sembarangan, harusnya dijual itu, harusnya di lab seperti itu. Ya, oke, okay, ini saya tunjukkan sebentar, makanya tadi saya nggak pakai, saya menggunakan share entire screen. Jadi ini kalau kita perhatikan ini contoh data yang ada di penjualan. Jadi kita lihat ada tanggalnya, ada company yang menjual, kemudian barangnya apa saja gitu ya. Nah, kemudian kita modelkan. Nah, ini yang pemodelan harus kita lakukan. Jadi ini misalkan data order itu berelasi dengan data produk supaya saya tahu produk ini maaf, order ini beli barang apa saja, kemudian produk ini disuplai oleh supplier siapa. Nah, setelah itu baru kita melakukan ini ya, analisa. Jadi kita kita perhatikan ini yang kita sebut sebagai dashboard biasanya. Di sini kita bisa melakukan filter dengan mudah. Misalkan saya mau melihat beverage hanya yang ini, chai ini ya, atau all beverage. Kalau ini berarti all beverage. Kita bisa lihat gross revenue-nya berapa. Kalau kita mau tentukan hanya kota eh, negara tertentu saja ya, nggak apa-apa kita pilih gitu ya. Berarti ini khusus yang Argentina. Kemudian kita bisa juga lihat Net revenue-nya, net revenue itu berarti gross revenue dikurangi dari diskon. Kebetulan Argentina tidak ada diskonnya, jadi kita bisa lihat yang lain. Kemudian kita juga bisa lihat, misalkan di Brasil itu ada terjadi 43 order selama tahun ini ya, 96 sampai 97. Kemudian jumlah barangnya adalah 2262. Jadi ini jumlah transaksinya, tapi kan mungkin satu transaksi jumlah barangnya banyak, nah itu 2262. Kemudian kita juga bisa lihat average pengiriman barangnya. Berarti ini 8 hari, sekitar 8 hari untuk pengiriman barang. Kemudian kita juga bisa lihat berdasarkan ini kalau kita lihat wilayah-wilayahnya. Kalau kita mau lihat lebih detail juga bisa ya. Jadi saya misalkan mau lihat hanya yang daerah San Sao Paulo ini ya, Sao Paulo. Maka di sini juga akan berubah hanya untuk yang Sao Paulo saja penjualannya. Ini bisa dilihat misalkan mulai Januari sampai Desember, ternyata waktu Desember ini penjualannya paling tinggi, mungkin karena Natal ya, jadi biasanya Natal tahun baru orang-orang banyak belanja. Kemudian kalau kita membandingkan juga untuk pengiriman barangnya, ternyata yang paling banyak digunakan, oh nggak kelihatan ya maaf, ternyata ini ya, Pengiriman yang paling lambat itu adalah federal shipping, ya 10 hari, sedangkan yang lain 7 hari. Ini kita bisa review Nah, nanti kita bisa gunakan data ini untuk mencari insight dan kita bisa melakukan improvement terhadap perusahaan kita. Dari sisi produk juga sama. Nah, ini kita bisa lihat ya, barang yang paling laris terjual itu apa? Oh, ini. Paketel ini ya namanya. Nah, ini. Berarti yang paling laris terjual itu ini. Kemudian kategorinya apa sih? Termasuk kategori apa? Oh, termasuk kategori beverage ternyata. Nah, ini kita juga bisa melakukan drill down ya. Oh, beverage-nya itu, itu dari dari apa saja? Ada makanan A, makanan B, gitu ya? Ini kita juga bisa lihat jumlah masing-masingnya. Jadi bisa kita lihat lebih detail. Kemudian kita juga bisa mengamati stok saat ini berapa. Stok yang paling tinggi itu apa? Kemudian dari sisi employee kita juga bisa mereview. Siapa sih pegawai saya yang menjual barang paling banyak? Oh ini, Margaret. Dia itu menjual barang paling banyak pada periode ini, ada periodenya. Kemudian juga kalau berdasarkan job title-nya, berdasarkan jabatannya, kita bisa breakdown gitu ya. Nah, ini Margaret harusnya di sini ya. Nah, ini Margaret itu sales representative. Dia menjual barang sebanyak 156. Sama ya angkanya 156. Jadi, kita bisa breakdown berdasarkan job titlenya atau yang lain. Nah, ini pegawai yang paling sedikit melakukan penjualan. Kemudian, kita juga bisa lihat ini ya, net revenue per job title tadi, untuk yang sales representative, dia menjual paling banyak. Memang tugasnya dia menjual gitu ya, jadi dia paling banyak diikuti dengan vice president sebagai sales, kemudian juga yang lain. Kemudian, net revenue berdasarkan nama pegawainya juga bisa kelihatan, ya. Jadi, Margaret ini tetap yang paling tinggi karena ini juga dia yang menjual paling tinggi. Jadi, ini data-data yang bisa kita sajikan, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ledi. Baik, terima kasih Bu Susiulia atas pemaparan materinya. Ada yang bertanya, Bu, saya akan bacakan. Pertanyaannya dari AV, apa saja passion yang harus dimiliki untuk masuk jurusan SIB? Ya, jadi kalau nanti mungkin jangan salah kaprah, SIB itu belajar apa. Jadi, programming itu memang betul, kita tetap harus belajar programming. Ya, jangan terus nanti kita bilang, oh, SIB itu enggak ada programming, bukan? Ya, jadi eh, tidak seperti itu. Sebentar ya, saya tayangkan slide ini. Ya, jadi kalau sebetulnya kita dibawa informatika, jadi ada tiga ini memang. Nah, yang SIB tetap kita akan belajar algoritma, ada gitu ya pemrograman. Kemudian kita juga harus belajar cara mengembangkan sistem, jadi rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita juga belajar sistem informasi. Jadi membuat sistem informasi itu seperti apa. Nah, bisnis intelijen ini didasari oleh yang ini ini semua, gitu ya. Bukan terus tiba-tiba kita bisa langsung untuk menjadi data analis. Kita harus belajar dulu. Oh, pemrograman itu seperti apa dasarnya. Kemudian cara mengamati sistem itu seperti apa. Jadi ketika kita membuat data modeling tadi, kita juga belajar dari yang namanya sistem informasi. Oh ya, berarti kalau sistem itu penjualan itu pasti alurnya ada misalkan purchase order dulu, kemudian ada receive order, ada payment, nah itu kita belajar uh, rule-nya secara garis besar. Nah nanti kita yang di semester atas itu kita baru belajar yang cara pengolahan data maupun penganalisa data. Jadi passion apa yang harus dimiliki? Ya menurut saya uh, kita harus punya passion apa ya ya kita senang untuk melakukan analisa kemudian juga untuk belajar algoritma apalagi ya mungkin secara eh, intinya adalah computational thinking gitu ya kalau sekarang di sekolah-sekolah digiatkan computational thinking itu juga menjadi dasar di sini jadi intinya kalau kalian senang untuk berkutat mempelajari kira-kira sistem itu seperti apa? Oh iya sih, kalau sistem manufaktur itu beda dengan sistem kalau e-commerce misalkan. Itu kalau kalian senang mengamati, oh cara menginput data itu seperti ini ternyata. Kalau Shopee itu bedanya sama Tokopedia seperti apa? Jadi kalian bisa mengamati dengan baik, kemudian kalian bisa menyimpulkan. Menurut saya itu juga termasuk passion di SIB. Tapi kalau eh uh, kalau ditanya skill apa yang dibutuhkan untuk masuk SIB gitu mungkin ya. Ya, salah satunya adalah tadi yang penting adalah komputasi computational thinking, cara berpikir secara sistematik dan kita juga menyenangi ini ya, sistem itu seperti apa. Gitu ya. Ini kira-kira yang perlu kita pelajari. Eh, maaf, Baik. Ya. begitu ya aku jawaban dari Ibu Sylvia. Ibu Sylvia, saya mau bertanya, apakah lulusan FIB bisa bekerja di bidang informatika? Setelah lulus, apa gelar lulusan dari FIB itu? Ya, jadi sebetulnya memang kita itu pecahan dari informatika, sehingga kalau kita perhatikan, ada bagian-bagian yang overlap memang. Kemudian, cuma kalau di informatika itu lebih ke arah yang Misalkan grafika komputer itu di SIB tidak ada, gitu ya. Kemudian kalau seperti yang tadi machine learning, nah kalau di SIB ya diajari, tapi kita diajari basicnya, tapi kalau di informatika sampai lebih advance lagi. Nah kira-kira seperti itu ya. Kemudian kira-kira kalau apakah kita bisa nanti terjun kerja di informatika, eh, saya jawab bisa. Tapi kalau kita mau yang spesifik, misalkan saya mau kerja di perusahaan game, ya mungkin belum bisa gitu ya untuk anak SIB gitu ya mungkin itu jawaban saya jadi kalau yang apa untuk skill yang kira-kira tidak spesifik ya bisa programming PHP gitu kan misalkan atau Java itu anak SIB dan inform sama-sama punya sehingga bisa antara anak SIB dan informatika tetapi kalau misalkan khusus untuk yang game perusahaan game nah itu kelihatannya anak informa, sistem informasi bisnis belum bisa gitu ya Ya, itu mungkin Bu Ledi. Baik, Ibu Sylvia. Gelarnya apa itu? Kalau sudah si oh ya, maaf. Itu. Gelarnya sama ya, S.Kom. Sarjana Komputer. Oh, begitu. Baik, ya. terima kasih Ibu Sylvia. Ibu, saya ingin konfirmasi. Tadi Ibu sempat bilang. oh uh, iya. DM, Untuk OVO itu, apakah diberikan kepada penanya atau Oke. bagaimana itu? Ya, ya, boleh. Ya, jadi tadi saya menyediakan voucher OVO untuk diberikan kepada penanya. Ya, karena penanyanya ada dua, bisa dua-duanya nanti bisa DM ke Bu Ledi ya untuk dicatat. Jadi prospek karirnya pun sebetulnya sama ya. Kira-kira eh, seperti ini prospek karir untuk SIB kita bisa melakukan eh kita bisa sebagai database spesialis jadi khusus untuk berputar menganalisa data bagaimana cara menyimpan data dengan benar, kemudian juga membuat desainnya dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan analisa data. Kemudian kita juga me, apa? eh ini ya apa? Me, menganalisa sistem juga. Jadi user requirement itu juga termasuk apa yang dilakukan oleh SIB. Jadi oh intinya SIB itu kan belajar gini ya. Saya kalau orang butuh sistem, berarti kan saya tanya Oh kebutuhan bapak apa? Permasalahannya bapak apa? Bapak kepinginnya sistemnya seperti apa? Itu adalah anak ICB. Jadi menggali kebutuhan orang tersebut. Kemudian merancang sistemnya ini nanti mau seperti apa? Oh berarti saya butuh data ini. Saya akan desain data ini berelasi dengan data ini. Itu adalah anak ICB juga. Kemudian setelah itu implementasi. Nah implementasinya kita juga bisa melakukan implementasi. Bisa menggunakan software yang sudah jadi. Kemudian kita lakukan konfigurasi, kita ubah, ubah-ubah sesuai kebutuhan atau kita buat dari nol gitu ya kita buat dari awal itu juga bisa kemudian setelah itu kita implementasi jadi lebih ke arah aplikasi yang ke arah organisasi ya jadi ke perusahaan manufaktur misalkan ke e-commerce tadi kemudian juga termasuk kita menganalisa data yang sudah ada itu yang dipelajari di SIB gitu ya mungkin ada lagi yang mau tanya bisa dapat Ada over. ibu, oh, ada ya, satu lagi penanya yang bertanya melalui DM. Ya. Permisi bu, apa yang membedakan SIB dengan IBE selain bahas selain bahasanya ya, gitu bu? Ya, saya kurang tahu kalau IBE itu apa saja yang dipelajari, tetapi setahu saya IBE dibawahnya teknik industri gitu ya. Jadi kemungkinan kemungkinan loh ya, saya juga kurang paham. Kemungkinan kalau di IBE ada pemrograman juga, tetapi tidak terlalu dalam, gitu ya. Dia lebih ke arah teknik industrinya. Itu kalau bayangan saya loh ya, tapi saya juga kurang paham IBE isinya apa saja. Jadi bayangan saya kalau IBE di bawah teknik industri ya berarti dia lebih ke arah mempelajari sistem. Tapi kalau kita belajar untuk ini pengaplikasian sistemnya, gitu ya. Jadi kalau kerja itu memang kita butuh banyak Lulusan banyak pihak, gitu ya. Bukan anak info atau anak SIB saja bisa bekerja sendiri, enggak, gitu ya. Dulu saya juga pernah kerja di perusahaan yang menganalisa sistem detail itu butuh anak teknik industri. Kemudian kita yang mengimplementasikan atau membuat itu menjadi nyata, gitu ya. Jadi butuh kolaborasi sebetulnya. Gitu ya, Bu Lady. Terima kasih. Ya. Eh, ini teman-teman iya, -teman. oh, ya. silakan. Ya. Ada dua lagi, bolehkah saya sampaikan dua-duanya ya. bu? Pertanyaannya, kuponnya sampai lima, betul ya? Ya udah, dua, ya bu, silakan. Dua, Baik. Ada pertanyaan dari Edward. Permisi bu, apakah lulusan SIB bisa bekerja di bidang AI? Lalu pertanyaan berikutnya dari Raymond, apakah SIB juga diajari IT? Ya. Jadi secara basic kita belajarnya sama. Jadi kalau infrastruktur seperti jaringan komputer itu ada juga. Jadi di semester-semester bawah itu kita belajarnya masih sama. Ada jaringan komputer, kemudian IT security itu juga ada. Jadi kita juga diajarkan. Kemudian untuk AI kita juga basicnya kita ada. Jadi kecerdasan buatan ya artificial intelligence itu juga mata kuliah wajib untuk SIB dan informatika. Cuma nanti kalau sampai yang advance itu kita tidak ada memang. Nah tapi jangan khawatir, kita boleh eh, apa ya, bebas mengambil beberapa mata kuliah yang punyanya informatika. Jadi eh, saling silang, jadi gitu ya. informatika juga boleh mengambil kalau nggak salah sekitar dua, boleh lebih sebetulnya. Duh, kalau tapi mau diakui untuk lebih ke arah informatika atau SIB kira-kira dua aja ya ngambilnya lintas jalur itu boleh jadi kalau kalian sangat tertarik untuk AI tapi masuk SIB ya boleh ngambil mata kuliah advance nya nanti yang di mata kuliah pilihan itu itu bebas gitu karena kita sadar sebetulnya kalau kita itu nggak bisa berdiri sendiri memang kita harus saling overlap ya Bu satu lagi mungkin tadi oh sudah ya Bu Bu Ledi. Halo Ibu. Ya, satu lagi tadi ya. apa? Sudah ya, satu Bu. Satu lagi tadi pertanyaan dari Raymond, apakah FIB juga diajari IT? Oh ya, ya, diajari IT juga sama. Ya, cuma nanti kalau pengarahannya itu yang sudah kalau yang di mata kuliah atas itu sudah tidak tidak sama gitu ya. Tapi kalau untuk basicnya semua sama. Nah, ini ada kuis yang bisa diikuti. Nanti kalian bisa follow UKP Info, ya. Follow aja, kemudian kalian kerjakan soalnya di situ. Nah, nanti kalau beruntung, bisa dapat voucher Oppo 100.000, lumayan ya. Gitu, kira-kira. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kontak ke kami, gitu ya, untuk telepon. Mungkin ya, kita masih on-off, ya. masuknya. jadi mungkin email aja lebih baik, atau eh, chat di IG juga boleh, ya. Ya, terima kasih Bu Ledi mungkin gitu ya. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah dari Ibu Sylvia ada closing statement? Ya, jadi nanti kalau kalian masih bingung isinya mata kuliah SIB itu apa, informatika itu apa, boleh kontak ke kami. Ini ya, nanti kami akan bantu jawab untuk detailnya. Kami juga bisa berikan list mata kuliah yang ada di masing-masing semester. Ya, email juga boleh. Itu ya mungkin Bu. Baik, terima kasih Bu Zulfia. Teman-teman izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Saya izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil tentang UK Petra. UK Petra sudah berdiri sejak 60 tahun yang lalu. Kami memiliki visi Caring and Global University with Commitment to Christian Values. Vision values tertuang dalam light, yaitu love, integrity, growth, humility, dan truth. Kami menyediakan 32 program studi pilihan untuk S1, 6 program pasca sarjana, dan 2 program profesi. Teman-teman yang bergabung di UK Petra juga memiliki kesempatan untuk berkuliah di 90 Universitas Mitra Mancanegara yang bekerja sama dengan UK Petra. Kami juga memiliki jaringan 40.000 alumni yang tersebar di empat benua. Dapatkan kesempatan student exchange, join degree, dan double degree. Mari bersama-sama menjadi keluarga besar UK Petra. Baik, right. saya akhiri sesi pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Sylvia. Terima kasih teman-teman SMA ya, terima semuanya. Terima, terima kasih Bapak. Yang hadir pada sesi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.